Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Rasa Entos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Rasa Entos ya teman-teman. Hari ini kakak akan mengajak teman-teman di rumah unboxing mainan. Di sini kakak sudah punya dua mainan. Yang pertama mainan dino yang bisa bertelur teman-teman. Yang kedua ini mainan paus ya. Crazy paus. Kita coba buka satu-satu ya teman-teman. Pertama kita buka mainan ini dulu. Wow. Ini mainan paus. Jadi ini hampir sama mainan yang kakak review sebelumnya. Ada yang mainan gigit-gigit buaya dan gigit dinosaurus. Kita coba mainkan ya. Nah, hampir sama teman-teman. Kita pencet giginya paus satu-satu. Waduh. Baru pertama kakak sudah langsung digigit ya teman-teman. Nah, ini yang mainan pertama teman-teman nih. Ini tidak berbahaya teman-teman nih. Kakak coba lagi. Nih. Tidak sakit juga teman-teman. Tapi teman-teman kalau mainan hati-hati ya. Nah, ini sebelumnya ada yang mulut dino. Ini sekarang paus dan ini ada buaya, ada mulut buaya ya. Sekarang kita buka mainan dinonya teman-teman. Dino yang bisa bertelur. Wah, masih belum dirangkai. Ini dinonya berwarna oranye. Ini badannya. Wah, isinya apa aja ya? Wah, ini ada telurnya teman-teman. Kita buka ya telurnya. Wah, ada telurnya. Dalamnya ada dino kecil nih teman-teman. Harusnya kita singkirkan dulu ya. Nah, ini kepalanya, ini badannya teman-teman, ini ekornya. Kita rangkai satu persatu ya teman-teman. Kita rangkai ekornya dulu seperti ini ya. Wow. Kemudian kita masukkan telurnya. Kita masukkan di sini, ada dua buah telur. Kita tutup. Wow, sudah tutup. Sekarang kita tinggal rangkai kepalanya teman-teman. Aduh, mana? Sudah bisa belum ini? Wow, sudah. Dengan wow, dino. Ada dino berwarna oranye. Sedang makan rumput ya. Wah, ada baterainya belum? Ternyata belum ada baterainya. Kita buka dulu tempat lubang baterainya ya. Nanti kita kasih baterai. Bisa belum? Ah, ini membutuhkan baterai kecil teman-teman. Coba kita. Wow, baterai ini ternyata tidak bisa teman-teman. Kakak cari baterai dulu ya, sebentar. Ya, kamu cari baterai dulu. Halo kakak, kembali lagi. Ini dia, ini baterai A3 yang kecil ya. Kalau biasanya baterai-baterai mainan yang besar, ini dinonya butuh baterai yang kecil teman-teman. Kita pasang, kemudian kita pasang lagi penutupnya. Nah, kita kencangkan. Kencangkan ya teman-teman. Wah, akan nyalakan. Wah, bisa berjalan teman-teman. Ya, depannya juga ada hologramnya teman-teman. Wah, sangat lucu sekali teman-teman. Wah, telurnya dikeluarkan teman-teman. Wah, akan menemukan dua buah telur nih, telur dino ya. Sangat lucu sekali teman-teman mainan dinonya. Wah, tuh jalan lagi. Wah, dinonya mau menabrak gajah.
Wah, coba kita lihat tabrak aja tidak. Wah, iya tenang gajah. Wah, jalan lagi. Bagus ya teman-teman. Juga lucu teman-teman. Dino berwarna oranye ya. Wah, tuh. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Review dan unboxing mainan kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Rasa Engkos ya teman-teman. Kita matikan dulu ya teman baterainya. Waduh, dinonya ini. Nah, kita masukkan lagi telurnya ya, untuk mainan besok biar tidak hilang. Kita masukkan lagi. Wah, tidak cukup muat. Sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Rasa Entos, karena masih banyak mainan-mainan yang belum kakak unboxing dan kakak review. Dadah teman-teman.